kamu kalah ya malu kita, ya kan. Terus terakhir, jangan kasar sama perempuan, nggak boleh. Dalam kondisi apapun, semarah apapun, nggak boleh sekali-sekali nyentuh, kasarin perempuan. Itu apa ya, malu, rendah banget kalau laki-laki. Saya titip pesan ini karena nanti ketika dua orang bersatu di sebuah rumah tangga, tadinya kan ketemu jarang, kalau udah sering ketemu, cekcok-cekcoknya pasti ada. Kita sebagai laki-laki ngalah aja, ya, itu tanya istri saya tuh, kalah aja kita. Ya, itu aja dari saya. Bang Jon, sebelumnya itu pernah berat gak sih pertanyaan dia ke Bang Jon? Beberapa waktu lalu, 2 bulan ya? Sebulan lebih ya, ke kantor kan saya undang main ke kantor biar lihat ya, bulan kepengen, puasa ya, biar kepengen kerja gitu kan saya kantor. Jadi waktu itu kayak bercanda-bercandaan aja ya, Monica kayak bercanda-bercandaan. Cuman alhamdulillah saya dapat kabar, kan saya terus berkomunikasi, jadi nggak cuman pencitraan doang. Adik angkat saya aktif komunikasi sama Tiko, nggak cuman di mulut aja ya, ya. Gitu. Bang Jon, nggak ada yang dibahas ini sih. Apa tadinya saya pikir bercandaan aja, terus diseriusin ternyata sama Tiko nikah beneran. Bang Jon, kasih hadiah apa nih buat Tiko? Ya adalah. Ada mobil apa? Yang dijemput ya, itu yang dibutuhkan oleh Tiko lah. Oke, siap. Sangat bersyukur, Masya Allah, luar biasa. Dan saya sih berharap itu tadi, hadiah yang paling spesial yang saya kasih buat pasangan muda ini adalah alat pancing untuk dia bisa berkarir di perusahaan saya. Itu untuk jangka panjangnya, karena akan lebih long term. Jadi bisa, teman-teman bisa sekali-sekali wartawan cek juga lah ke kantor saya. Itu yang mantan karyawan minimarket, Citra Herfirawati, udah 5 bulan bekerja, gajinya 2 digit, boleh ditanya. Itu Jaya yang kemarin ganjel-ganjel apa bis di Siti Njau, ya, sesuai komitmen saya gaji 10 juta ya, dan sangat bisa dilihat di media sosialnya kan, aktif mempromosikan, bikin-bikin konten dan lain-lain, kerjanya itu aja ya. Tapi saya akan bisa memberi apa ya, solusi untuk jangka panjang, karena yang mereka butuhkan adalah di usia muda ini, apalagi tanggung jawab sebuah pernikahan itu besar. Nggak cuma mikirin mereka berdua aja, ada orang tua yang harus dibahagiakan juga. Jadi saya kasih hadiah jangka panjang untuk Tiko dan istri. Minggu depan Senin kalau mau langsung kerja, tapi jangan honeymoon dulu ya. Iya. Mau liburan kemana? Nah udah, kadonya ini aja. Kamu coba cari segera mau jalan-jalan kemana, ke Bali apa kemana? Honeymoon harus. Oh, Bali pulang kampung. Mau kemana? Malaysia. Ini biar mumpung. Mumpung. Kamu mau hadiah apa? Nah, jalan-jalan ke. Kan, karena harus menurut saya harus dirayakan ya Maya. Menurut saya harus adalah liburannya entah ke mana gitu. Biar ada kesannya. Kalau saya itu udah nggak ada liburan, nggak ada pesta, langsung COVID soalnya waktu itu kan. Nah, nanti kabarin ya. Mau kemana? Ke Malaysia, ke Singapura, atau ke Thailand, atau kemana? Itu tinggal info aja. Nanti biar disiapin. Hey, teman-teman tunggu beritanya lah. Saya kasih hadiah honeymoon lah kalau nanti Tiko sama istri berkenan untuk jalan-jalan, biar ngerasain lengkapnya pernikahan kan itu ya Bu ya. Habis resepsi jalan-jalan, nanti habis jalan-jalan kalau mau langsung kerja tinggal gitu. Tikonya kalau Tiko mau kemana? Belum ada rencana, mungkin diskusi dulu nanti. Apa mau umroh langsung? Ada penelitian pengen pergi kemana sih Tiko? Tiko oke, foto bareng lah. Sekarang beda. Gagal dong, emang. Gantengnya dia. Aku dulu pengen pakai begini aja, nggak bisa itu. Tapi pesan saya,
kamu bisa pesta kayak gini ya, harus lebih sukses nanti dari Om John ya, harus kerja semangat ya, jangan males. Senang deh ya. Oke. Bang foto dulu, Bang. Foto dulu, Bang. Foto dulu.